tes EPS Superbu ya. Pakai, karena saya mau nyoba pakai slug, jadi pakai ini ya. Spot on blow up yang 13 grain. Pressure 3000. Coba 10 kali shot ya. Langsung tes shot pertama. 812. 806. 826. 832. 836. Error. 838. 849. 832. 835. Shot ke 10, shot terakhir 826. Jadi 11 kali shot ya. Sambil lihat ininya. 11 kali shot habis 50 PSI ya. Ini masih bisa naik lagi FPS-nya. Ini main di settingan hammer di tengah-tengah 6 sama 8 ya. Saya lihatnya yang ini. Garis yang ini. Garis yang depan. Settingan hammer di tengah-tengah 8 sama 6 berarti 7 ya. Masih bisa naik lagi FPS. Ini irit ya buat main slug. Oh ya, ini pakai laras panjang 40 ya. Jadi cuma dapat FPS 850 atau 800 lebih lah ya. Alur 6 sahabat bediler. Polymac ya. Polymac alur 6. Ini bukan buat slug tapi saya coba buat slug ya. Untuk konsumsi angin ini cukup irit ya. 11 kali shot habis 50 PSI. Josh ya. Bugel kecil enteng bertenaga. Tinggal tes akurasi. Oke sobat bediler, ini langsung saya tes ya. Nggak jadi pakai blow up ya, ini yang grainannya yang di atas blow up. Saya pakai BST ya. Tapi sama slug juga. Ini 13,2 grain ya. Beda 0,2 grain. Untuk jaraknya saya ukur jaraknya dulu ya. Sobat bediler, saya coba di jarak 30-an aja ya. Karena 50 kurang kelihatan, cuaca di sini lagi ini ya. Lagi mendung sobat bediler. Saya nyoba di ini aja ya. Yang backgroundnya putih biar kelihatan groupingnya. Langsung tes. Bikin lubang baru. Kurang atas kiri ya. Nyoba ke yang ini ya, karena tadi settingan lubah lagi masuk ya, masuk lagi. Masuk
masuk. Masuk lagi. Mantap ya kalau 30. Masuk. Mantap pikir. Wih, ngeri. Masuk. Habis. Habis ya. Ini untuk hasilnya. Ini tadi settingan rubah lagi ya. Jadi kurang atas sama kurang kiri ya sobat pediler. Tapi ini tadi dicoba lagi 10 kali shot, alhamdulillah masuk semua ya, one hole. Jarak 30 untuk 50 meter mungkin karena nggak kelihatan juga. Karena tele saya ini kurang mumpuni ya. Kalau FPP susah itu kalau ke background yang agak gelapan itu udah nggak kelihatan. Jadi ini hasilnya ya. Jarak 30 meter groupingnya ini rapet. Malahan one hole ya sobat pediler. Alhamdulillah sip. Kita buka dulu. Ya. Ini ya. Pakai BST. Yos. Oke sobat pediler. Jadi tadi hasilnya ya, bisa sobat pediler nilai sendiri, bisa one hole ya untuk jarak 30 meter alhamdulillah. Jadi untuk eksperimen laras polymake, laras yang bukan buat slug tapi saya pakaiin slug, alhamdulillah eksperimen berhasil ya sobat pediler. Dan satu catatan untuk sobat pediler yang mau nyoba pakai slug, yang kesatu itu harus tenaga si senapannya itu tenaganya besar ya, yang kesatu itu. Yang keduanya itu si laras, kalau laras bukan untuk slug, si larasnya itu harus yang gak terlalu dalam ya alurnya, yang alur sedikit aja, yang gak terlalu dalam, jadi biar gak mendeg. Kebanyakan orang dipaksain pakai slug itu mendeg ya, jadi itu karena terlalu dalam si alurnya. Karena polymake ini alurnya sedikit, jadi alhamdulillah eksperimennya bisa berhasil ya, karena pakai alur 6 juga sobat pediler. Oke mungkin seperti itu sobat pediler. Mohon dicatat ya dua saran yang saya ucapin tadi. Sekian dulu untuk review unit terbaru dari Airwarp-nya, si Superbook unit Bogel, dan eksperimen laras polymake versus slug. Alhamdulillah berhasil ya. Sekian dulu mungkin sobat pediler. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan bantu share juga biar lebih ramai lagi ya channelnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.